Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part satunya, bisa ditonton di video yang thumbnailnya seperti ini. Sebagai media tanam alternatif, hidroton ini mempunyai banyak sekali kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuma saya nggak akan membahas hal itu. Setelah mulai menanam di media hidroton part 1, ada beberapa poin penting tentang pengalaman selama beberapa bulan saya menanam di media hidroton. Poin yang pertama, jangan sampai lupa tambah airnya ketika airnya benar-benar habis dan hidrotonnya jadi mengering. Di video pertama kan saya isi takaran airnya ini sekitar 30% dari jumlah medianya. Setahu saya, airnya ini cepat berkurang atau tidaknya berdasarkan suhu dan penempatannya. Untuk penempatan full indoor, penyerapan air oleh tanamannya terbilang sangat lambat. Jadi airnya lambat sekali untuk berkurang, berbeda ketika saya tempatkan di teras semi indoor. Airnya ini cukup lumayan cepat berkurangnya. Intinya, jangan sampai lupa tambah airnya ya guys, karena nasib tanamannya mungkin akan seperti ini. Ya, tahu-tahu kondisi tanaman alokasia dan singonium ini jadi tinggal kenangan karena dia kekeringan. Lupa nggak ditambahin airnya karena kesibukan. Tanamannya jadi nggak kepantau, nggak keurus, dan kondisinya sekarang jadi seperti ini. Tapi ini untuk alokasia sepertinya masih ada akar hidupnya ya. Jadi nggak akan saya buang dulu, mungkin besok akan saya pindahkan dulu ke tanah untuk sementara. Dan ada yang bertanya tentang penting tidaknya penjemuran untuk tanaman hias di media hidroton ini. Dan menurut saya ini cukup lumayan penting. Jadi untuk poin yang kedua ini, usahakan sempatkan waktu untuk menjemur tanamannya di sinar matahari pagi ya. Paling tidak sekitar 2-3 kali dalam seminggu dengan durasi sekitar 2-3 jaman lah ya. Khusus untuk tanaman yang kurang begitu suka dengan sinar matahari langsung yang menyengat sepanjang hari, jemurnya usahakan hanya sinar matahari pagi aja ya. Jangan sampai kelupaan jemur sepanjang hari, misalkan dari pagi sampai sorenya gitu ya, dengan panas terik yang sangat menyengat. Jika tidak ingin nasibnya seperti janda bolong punya saya ini. Kelupaan jemur sepanjang hari, akhirnya dia stres. Sebagian daunnya udah hangus terbakar. Untungnya tanamannya masih bisa saya selamatkan ya, walaupun dengan kondisi yang nggak mulus lagi seperti dulu. Bicara tentang poin yang ketiga ini, tentang pupuk. Supaya hasilnya maksimal, memang tanaman di media hidroton juga harus diberi pupuk. Dan mengenai masalah pupuk sederhana ini, sudah pernah saya bahas di video yang thumbnailnya seperti ini. Jadi menurut saya menanam di hidroton ini lumayan sangat mudah. Tanamannya jadi terlihat lebih simpel dan estetik ketika di dalam ruangan. Selain itu, tidak pernah saya temukan jentik nyamuk pada media hidroton yang tergenang air. Dan misalkan bosan atau karena alasan lainnya ya, tanamannya ingin dipindahkan ke media tanah misalnya, bisa cuci kembali hidrotonnya untuk dikeringkan, lalu simpan di tempat yang aman. Oke, dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Boleh like jika kamu suka, jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.